Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kali ini kita akan mempelajari sejarah singkat pengenalan tentang Hizbul Wathon. Kita sama-sama tahu Hizbul Wathon adalah salah satu organisasi otonom atau ortom yang ada di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Kita akan mulai dari kalimat kepanduan Hizbul Wathon. Apa sih? Hizbul Wathon berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pembela tanah air, adalah merupakan gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah. Sementara kepanduan itu sendiri merupakan sebuah sistem pendidikan di luar keluarga, juga di luar sekolah, dalam pembentukan dan pembinaan watak anak, para remaja dan pemuda, dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang, serta dilaksanakan di alam terbuka. Bila diartikan, apakah gerakan kepanduan Hizbul Wathon itu merupakan organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang mengkhususkan diri di bidang kepanduan. Apa yang menjadikan daya tarik sehingga Muhammadiyah memutuskan untuk mendirikan kepanduan Hizbul Wathon? Ada tiga alasan utama. Yang pertama adalah ketertarikan Kyai Haji Ahmad Dahlan pada sistem pendidikan kepanduan. Yang kedua, sistem kepanduan diyakini dapat menjadi sarana pembentukan kader Muhammadiyah dan bangsa yang efektif. Sementara alasan yang ketiga, metode kepanduan dapat melatih anak, remaja, dan pemuda untuk mampu menjadi warga masyarakat yang berguna, mandiri, serta berakhlak mulia. Siapa pandu HWI itu? Peserta didik dalam kepanduan Hizbul Wathon adalah para anak, para remaja, dan pemuda warga Muhammadiyah yang tertarik pada sistem kepanduan sebagai upaya pengembangan diri. Yang kedua, para remaja dan pemuda yang simpati pada Muhammadiyah dengan menjadikan Hizbul Wathon sebagai wadahnya. Sekilas sejarah gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Kapan gerakan kepanduan Hizbul Wathon didirikan? Tepatnya pada tahun 1918, masih dengan nama Pathfinder Muhammadiyah. Tapi pada tahun 1920, diabadikan namanya menjadi Kepanduan Hizbul Wathon yang lebih identik dengan istilah HWI. Apa yang melatar belakangi didirikannya Kepanduan Hizbul Wathon? Dalam sebuah perjalanan dakwahnya ke Surakarta di tahun 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, melihat anak-anak muda yang berseragam lengkap, berbaris rapi, dan melakukan kegiatan menarik sedang berlatih di alun-alun Mangkunegaran. Ternyata mereka adalah para pandu taruna kembang dari Javanese Pathfinderische Organisatie yang tergabung dalam NIPV. Ternyata Kiai Ahmad Dahlan sangat tertarik dengan gerakan tersebut, dan itu terbukti sekembalinya ke Yogyakarta, beliau memanggil para guru-guru Muhammadiyah untuk membahas metodologi baru dalam pembinaan anak-anak muda Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan mengungkapkan, alangkah baiknya jika Muhammadiyah mengadakan Pathfinder untuk mendidik anak muda agar memiliki badan yang sehat serta jiwa yang luhur. Beliau yakin, bila metode Pathfinder tersebut diambil sebagai metode pendidikan anak muda Muhammadiyah di luar sekolah dan keluarga, sehingga akhirnya gagasan tersebut kemudian dikembangkan setelah diadakan pembahasan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah yang saat itu dipelopori oleh Sumo Diharjo. Disepakatilah mendirikan Pathfinder Muhammadiyah di tahun 1918. Dan diabadikan namanya menjadi Hizbul Wathon di tahun 1920 dengan semboyan
setia, berhajat menjadi orang utama, tahu sopan santun, tidak membesarkan diri, boleh dipercaya, bermuka manis, hemat dan cermat, pemberani, tahan uji, kuat pikiran, suka menolong, dan rajin melaksanakan kewajiban, serta menepati undang-undang Hizbul Wathan. Yang di kemudian hari, semua semboyan-semboyan ini disebut dengan Undang-Undang Panduhawe. Kepanduan Hizbul Wathan ini dalam perjalanannya dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang dengan cepat sehingga dapat merupakan rintisan perkembangan Muhammadiyah di tanah air. Kita akan belajar lebih jauh lagi bagaimana perjalanan pasang surutnya kepanduan Hizbul Wathan. Hizbul Wathan sempat terhenti di tahun 1942 dengan alasan kependudukan pemerintahan Jepang yang tidak mengizinkan adanya organisasi. Kemudian dalam revolusi kemerdekaan RI, kepanduan yang diakui oleh pemerintah Indonesia saat itu adalah Pandu Rakyat. Sehingga pada saat itu beberapa tokoh HW ikut serta dalam Pandu Rakyat tersebut. Seusai perang kemerdekaan, tepatnya di tahun 1950, kepanduan HW mulai digiatkan lagi dan pengelolaannya dalam Muhammadiyah sebagai Majelis Hizbul Wathan. Namun pada tahun 1961, pemerintah yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 238/61 yang intinya semua kepanduan di tanah air harus meleburkan diri dalam gerakan kepanduan pramuka. Sejalannya dengan waktu terus berlalu, arus gelombang reformasi di tahun 1998 yang akhirnya mampu mengganti pemerintahan monolitik yang dipimpin oleh Presiden Soeharto akhirnya mendorong para mantan pimpinan HW yang tergabung dalam Pandu Wereda untuk bertekad membangkitkan kembali kepanduan Hizbul Wathan. Dan niat ini disambut baik oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kebangkitan gerakan kepanduan HW telah dideklarasikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tepatnya pada tanggal 10 Sya'ban 1420 Hijriah atau pada tanggal 18 November 1999 Masehi di Yogyakarta. Dengan tidur panjang hampir selama 40 tahun tersebut, maka ada masalah yaitu rantai kaderisasi pimpinan kepanduan HW terputus. Sehingga di dalam memimpin kepanduan HW yang baru ini terasa kekurangan pemimpin pandu yang berpengalaman. Selanjutnya, sebagai penutup materi hari ini, kita akan mempelajari organisasi di tingkat peserta didik dalam kepanduan Hizbul Wathan. Yang pertama adalah Atfal, yaitu usia 6 sampai dengan 10 tahun. Satuan besar dari Atfal kita sebut dengan rumpun, di mana dalam satu rumpun terdiri dari 4 rangkai. Satu rangkai terdiri dari 6 Atfal. Yang kedua, kita mengenal istilah pengenal, yaitu pandu yang berusia antara 11 sampai dengan 16 tahun. Pembagian kelompoknya adalah satuan besar pengenal disebut dengan pasukan, dan satu pasukan terdiri dari 4 regu, dan satu regu terdiri dari 8 orang. Tingkatan di atasnya adalah penghela, usia antara 17 sampai dengan 20 tahun, dan pembagiannya adalah satuan besar penghela disebut dengan kaum, dan satu kaum dapat memiliki beberapa kerabat. Dan yang terakhir adalah penuntun, antara usia 21 sampai dengan 25 tahun. Satuan penuntun disebut juga sama dengan kaum yang usianya sudah dewasa, maka tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Bagaimana organisasi kepanduan Hizbul Wathan? Dalam strukturnya, organisasi ini mempunyai jaringan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang terkecil atau paling bawah. Di tingkat pusat,
kita sebut dengan kuartir pusat. Sementara di tingkat wilayah kita sebut dengan kuartir wilayah. Di tingkat daerah kita sebut dengan kuartir daerah. Di tingkat cabang kita sebut dengan kuartir cabang. Dan di tingkat ranting kita sebut dengan kobil. Sehingga satuan terkecilnya adalah kobila, yang merupakan pimpinan terdepan yang langsung mengkoordinir satuan-satuan anak didik. Sama bila dalam kepanduan kita sebut, dalam kepramukaan kita sebut dengan gugus depan. Dan dengan demikian kobila itu adalah merupakan tingkatan terkecil yang di dalamnya ada rumpun akwal atau pasukan pengenal atau kaum penghela atau kaum penuntut. Inilah simbol bendera Hizbul Wathon yang kita kenal dengan dominasi warna hijau dan garis kuning sebanyak 5 dengan menempatkan lambang Hizbul Wathon berada di sudut kiri atas. Itulah pengenalan singkat tentang sejarah Hizbul Wathon. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk mendapat informasi lebih banyak tentang informasi ke Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.